besok mau udah ada acara sih. Biasa lah, sama siapa aja. Sebenernya gue ngajak Kevin sih. Sialan lu. Gila, emang segampang itu apa? Udah, bye. Iya bu bos, OTW OTW. Tadi katanya ke rumah temennya bantu-bantu gitu, soalnya mau ada orang nikah. Oh, gila. Lo cantiknya lebih banget ya. Lo mandi aja cantik. Apaan sih, gue kan jadi malu. BTW tuh mbak kayak gini, pasti ada apa-apa nih. Habis ini lo mau kemana? Sebenarnya sih gue diajakin mangga-mangga gitu. Tapi masa gue sendirian sih, nanti kalau orang tua kita tahu terus dikiranya kita sang suka lagi enggak, nanti mereka jodohin kita. Gue nggak mau itu. Ih, isi banget gue tau nggak. Ya udah, mau gimana, mau ikut apa enggak, nggak ada pilihan lain. Enak tau manggang-manggang, masa lo nggak mau sih, ini kesempatan lo. Ih, udah jangan berpikir yang lain. Ya udah, kalau diam berarti iya. Ya udah, iya gue ikut. Ya udah kalau gitu gue pulang mau ganti baju. Masa gue pakai baju yang ini, baju kemarin. Ya udah kalau gitu kesini lagi ya nanti. Udahlah, tenang aja kali, gak bakal gue tinggal juga. Lo yakin ini tempatnya? Iya, ini benar tempatnya. Coba aja cek di dalam yuk. Tungguin gue ngapa sih? Makanya kalau jalan tuh cepet. Di sini katanya lo kerja kelompok, kok malah sama cewek ya? Gue beneran kerja kelompok sama dia. Disitu jangan mikir-mikir yang aneh-aneh deh, gue tuh beneran kerja kelompok. Tanya aja dia. Pakai ngeles lagi lo, gue aduin lo ya. Rahasiaan. Kok malah gitu sih sama gue? Emang gue pernah ngerahasiain apa-apa dari lo? Gak pernah kan? Terus kenapa lo kayak gini sekarang? Berubah banget. Aca, maafin gue ya. Gue gak bermaksud ngerahasiain ini semua dari lo. Tapi Kevin sendiri yang minta gue ngerahasiainnya biar gak ada yang tahu. Oke, kali ini gue maafin. Tapi jangan sekali-sekali lo ngulang perbuatan lo itu. Karena gue juga bisa lebih parah dari itu. Dan yang kedua, lo, Rian. Lo sama si Kevin tuh ada hubungan apa sih sebenarnya? Kok lo bisa kenal? Tadi, dia bilang mau kerja kelompok bareng temennya. Ternyata dia di sini, gak bilang sama cewek lagi. Parah.
Bukannya bilang sama mama, dia malah bilang ke gue. Dasar anak durhaka. Oh, ternyata dia bang loh. Yaudah, kalau gitu selesai kan masalahnya. Gak usah lagi deh ribut-ribut, gak guna. Oh iya Za, lo udah nyiapin barang-barang buat manggang nanti malam kan? Ya belum lah, dari tadi juga gue nungguin lo berdua datang. Lama banget tau gak sih? Terus sekarang gimana ya? Dan cewek, kita beres-beres di sini, nyiapin. Gimana? Ada yang setuju gak? Kalau gak setuju pulang aja deh, mendingan. Udahlah, iyain aja, nanti ngambek susah ngebujuknya. Iyain aja. Aca, nih, totalnya 50.000. Gila, mahal banget. Oh ya, makasih ya. Nanti gue kembaliin deh uangnya. Ini lagi satu ngorok. Ada sopan santunnya. Bang, woi, bangun woi, udah pagi. Woi, bang, bangun. Lo gak bakal sekolah nih. Yaudah kalau gitu gue tinggal aja ya. Woi, bangun. Woi. Lo ngapain? Gila ya lo. Lo kalau bangunin gue gak gitu caranya. Pakai deket-deket muka gue lagi. Itu tuh cara ampuh buat ngebangunin lo. Kalau gak pakai cara itu lo gak bakal bangun. Yaudah kalau gitu lo mandi aja sana bang. Ya, nih gue mau bangunin ayang gue dulu. Aja,
Bangun yuk, udah pagi, lo gak bakal sekolah. Ya bangun yuk. Iya, gue bangun kok, bentar. Ya udah bang, kalau gitu gue duluan ya sama si Acha. Dengan sebaik mungkin ya. Ibu tidak ingin kalian menyontek. Baik, silakan mulai bekerja. Kenapa muka lu cemberut gitu? Oh, lo kangen sama gue. Gak usah GR deh jadi orang. Mana ada gue kangen sama lo. Gue tembok yang kangen sama lo. Gue tuh kesininya ada lo itu mau minta lo ngajarin gue main gitar. Mau gak? Besok aja ya di kafe. Gue gak bisa sekarang. Gue lagi latihan main piano. Kalau mau latihan sekaligus nih gue ajarin main piano. Tapi main gitarnya nanti aja ya. Gue gak ada waktu soalnya. Yaudah deh boleh. Mumpung gue gabut jadi gue main piano aja sama lo. Ajarin ya Pak Bos. Makanya lo lihat nih tangan gue, bukan muka gue. Lo lihat. Kayak gini caranya. Makanya lo lihat pianonya, bukan gue. Tenang aja, itu baru permulaan. Nanti juga lo bakal bisa.
Tenang aja, nanti gue ajarin kok. Nikmatin aja lagunya, dengerin. Thank you.